28 cm grade A. Jadi kita lihat dari depan, nampak di sini. Dan nampak juga telinganya sudah melintir, memang tebal ya. Kepala cembung, istimewa kambingnya. Dan itu rahangnya itu sedikit. Ini profil dari kambing Tawa dengan 65 cm. Dan juga coba kita lihat badannya, telinganya juga melintir, kepalanya juga cembung. Ini bagus. Nah, Senduro ini profil dari dengan postur seperti pejantan dengan tinggi perut. Jadi betina ini tingginya 67 cm. Kepalanya juga cembung ya. Dan seluruh kambing dari peternakan Etawa Jaya kami berikan garansi. Syarat dan kondisi berlaku. Oke, sore hari ini, hari Selasa, tanggal 13 Oktober, sekali lagi kami melakukan proses seleksi untuk pesanan dari customer kami di Bali yang memesan 7 ekor kambing Etawa Senduro betina grade A dengan tinggi antara 67 sampai 68 cm. Kambing Etawa kali gesing, jantan, grade A. Wah, grade A tapi postur badannya ini gede ini. Tingginya 90 cm. Nampak ya, badannya ini tebal. Jadi meskipun grade A ini pilihan. Jadi kita tidak sembarangan dalam memilih kambing. Badannya tebal dan juga kepalanya ini cembung, telinganya lempit. Ya, warna hitam dari kepala sampai ke dadanya ya, hampir ke dadanya. Oh ini terlihat kan, telinganya ini lempit kan, bagus ini, dan juga tanduknya rapi ya. Dan jika kita lihat dari bagian belakangnya ini, nampak di sini bulu kakinya atau rewosnya ini lebat ya. Jadi ini grade A tinggi 90 cm, pilihannya Cak Rul ini, cakep ini kambingnya. Kambing Etawa Senduro betina dengan tinggi 67 cm yang kita seleksi di sore hari ini. Jadi ini barisan yang pertama ya untuk customer kami di Bali. Jadi nampak di sini bentuk profilnya dan dari bentuk badannya yang tebal dan memanjang, dan disertai dengan ciri khas dari kambing Etawa Senduro yang telinganya melintir ya. Betina Senduro dengan postur seperti pejantan. Jadi betina ini tingginya 67 cm tapi postur badannya bagus ya. Jadi terlihat di sini badannya tebal, tidak hanya di bagian perut, di bagian dadanya, sampai ke lehernya. Terlihat ini bagus ini profilnya. Dadanya juga maju, dan kepalanya sudah terlihat jelas. Terlihat kepalanya juga cembung ya. Dan telinganya melintir, ciri khas dari kambing Etawa Senduro. Dan bulunya lebat. Ya, dari badan sampai ke kaki belakang atau jembraknya. Jadi terlihat bagus ini. Ini profil dari kambing Etawa betina Senduro dengan tinggi 67 cm. Kambing Etawa Senduro betina tinggi 68 cm grade A. Jadi kita lihat dari depan, nampak di sini profil badannya ini memang tebal ya. Sampai dadanya ini maju dan juga memanjang, dan nampak juga telinganya juga melintir, kepala cembung, dan itu rahangnya itu sedikit maju ya. Jadi istimewa kambingnya meskipun grade A. Jadi ini profil dari kambing Etawa Senduro grade A dengan tinggi 68 cm. Betina Senduro dengan tinggi 65 cm. Coba kita lihat badannya. Oh ini ya, lingkar dadanya tebal ini, besar ini, gemuk ini. Dan nampak juga dari depan, nah, badannya tebal. Dan juga kita lihat juga telinganya juga melintir, kepalanya juga cembung. Jadi ini bagus, ini profil dari kambing Etawa betina Senduro dengan tinggi 65 cm. Betina Senduro grade A dengan tinggi 68 cm. Jadi nampak di sini profil badannya ini memanjang, disertai dengan ekornya yang tegak, dan kambingnya aktif ya. Dan telinganya juga melintir ya, ciri khas dari kambing Etawa Senduro. Bagus ini.